Yo guys, terima kasih udah mampir di video Mystery Mob yang terakhir. Tadi itu adalah video trailer Mystery Mob, game yang udah gue develop selama 2 bulan ini, dan akhirnya gue rilis hari ini. Gamenya free atau bayar? Simak terus. Intinya selama berminggu-minggu ini, gue udah nambahin level baru. Oh iya, minta tolong like dan subscribe ya, karena itu sangat membantu banget gue dalam bikin game dan bikin video. Terima kasih. Sama bos baru, yang pastinya lebih epic lagi. Bos goblok. Bos yang ini tuh lebih epic lagi dibanding bos yang pertama. Kalau bos yang pertama attack-nya ada 3, kali ini attack-nya ada 5 macam. Habis itu bisa terbang lagi. Terus juga ada senjata, lihat tuh di tangan dia ada namanya The Dark Trident. Itu nanti ada di lore-nya. Kalian pasti ngerti kalau kalian liatin lore-nya nanti. Ada cutscene-nya, kalau kalian liatin pasti kalian ngerti. Terus ada satu aspek lagi yang ngabisin waktu 2 minggu gue buat bikin. Kira-kira apa aspeknya? Coding. Bukan. Bikin bos lagi? Bukan. Jawabannya adalah bikin cutscene. Nih, total gambarnya ada banyak tuh. Total gambarnya ada 33 ya. Tuh, ini gue gambar satu-satu. Selama 2 minggu. Jadi, game ini tuh nggak asal gue bikin gitu aja. Kayak misalnya, nih Mort. Kenapa dia kayak air kecil begini, terus musuhnya item-item banyak kayak monster gitu di sana, sama bosnya juga begini, begono gitu. Itu gue nggak asal bikin. Ada cerita di balik itu. Sama kalau kalian perhatiin, di bos pertama yang namanya Spyros itu kan perutnya ya, di perutnya ada coklat-coklat gitu. Terus dia kayak sedih gitu kan di phase 1-nya. Tapi setelah masuk phase 2 dia jadi galak, jadi matanya tuh makin kayak iblis beneran. Itu kenapa? Itu juga ada di lore-nya. Udah gue rangkai semua lah dari sebelum bikin. Nih, lore-nya kayak gini. Cuman gue sengaja sensor, gue gak mau kasih liat ke kalian lore-nya, gue gak mau dongengin ceritanya dari awal sampai selesai di video ini. Tapi ada cara lebih baik buat ngasih tahu lore-nya ke kalian, yaitu lewat cutscene. Nah, itulah kenapa gue gambar-gambar ini sampai 33 gambar selama 2 minggu buat nyeritain lore game ini ke kalian. Terus, cutscene itu kan nggak cuma gambar aja kan, dia harus diprogram dulu biar bisa munculin di Unity-nya. Nyata caranya tinggal animasi cutscene lu nyalain, terus gamenya lu pause, abis itu cutscene objeknya lu nyalain, terus cutscene objeknya punya anak yang pertama, terus punya anak lagi yang scene dari minus 1, lu nyalain juga, abis itu lu start recording can continue, iya numerator can continue, abis itu kalau can continue-nya true, lu bisa cek lagi scene indexnya lebih kecil daripada total scene minus 2, terus udah That was easy. Ya, setelah diprogram, cutscene-nya sekarang bakal muncul di awal-awal, tuh. Nyata Morp itu dulunya seorang dewa, dewa air. Terus dia jadi kecil kayak begitu, kenapa? Main aja gamenya. Terus, cutscene-nya juga bakal muncul setelah lu bunuh bos pertama. Terus, pas tamat pun juga bakal muncul cutscene lagi. Jadi, Morp ini tuh ada multiple endings. Lebih tepatnya ada 3 endings. Bad endings. Good endings. Sama satu lagi, true ending atau secret ending. Nah, secret endingnya tuh kayak gini. Kalau kalian bisa dapetin ending yang tadi, berarti kalian epic. Kalau bisa sih dapetin semua endingnya ya. Dapetin lah. Gue gambarnya aja udah 2 minggu, anjir. Oh ya, gue mau ngingetin lagi, kalau kalian mencet escape, tuh kan ada menu pause. Di situ kalian bisa lihat ability apa aja yang belum kalian dapetin. Tuh, di sini gue udah dapet HP plus 1, terus damage plus 1, yang lainnya gue belum dapetin, makanya masih ada tanda-tanya kayak gitu. Ini collectible power bisa lo aktifin kalau mencet escape. Jadi kalau masih ada tanda-tanya gini, berarti kalian belum explore dengan benar. Jadi
Kalau damage kalian belum fully upgrade dan kalian lawan bossnya terlalu susah, itu salah kalian. Tapi kalau kalian udah explore dengan benar, semua ability kalian udah dapet, lawan boss terakhirnya masih susah, yang perlu kalian lakukan cuma satu. Get good. Oke, berarti sekarang saatnya gue publish gamenya. Tunggu dulu. Di awal video, tadi gue ngomong gini. Gamenya free atau bayar? Simak terus. Oke. Gimana kalau gue bilang gamenya berbayar? Gamenya seharga $5. $5 tuh kalau dirupiahin 70-an lah. Panik, game kayak gini aja bayar. Unsubscribe. Tunggu. Gue cuma bercanda. Gamenya gratis, bisa langsung kalian mainin sekarang juga. Oh, gratis. Subscribe. Tapi tolong kalian share game ini. Kasih tahu teman-teman kalian ada game baru buatan gue. Biarin teman kalian main juga, jadi lu pada tahu jagoan lu atau temen lu kalau buat main game-game kayak gini. Terus yang mau speedrun juga boleh, kalian speedrunin aja. Nanti gue bikinin playlist buat orang-orang yang speedrun terus upload videonya di YouTube, bakal gue gabungin di playlist Mystery Mob Gameplay. Oke, sekarang saatnya publish gamenya. Bentar, satu lagi. Ingat ya, ini game challenging, jadi kalian harus siapin mental buat main game ini, oke? Okay? Woy, udah publish aja. Oke. Udah nih, gue publish. Ini dia store page Mystery Morph-nya. Ini ada screenshot sama penjelasan tentang gamenya. Di sini buat cara kalian download, ada download now. Terus, Mystery Morph ada buat Windows sama ada buat Mac. Gue udah tes di Mac gue berjalan lancar. Jadi buat Mac user nggak ada alasan buat nggak main. Dan gue cuma mau ngomong aja, di sini ada barcode GoPay gue. Gue cuma mau ngomong aja. Kalau kalian mau support channel gue biar terus berkarya bikinin game buat kalian, ya. Nih ya. Kalau kalian baca ini, jelas gamenya free. Dah. Main. Pokoknya terima kasih banget berkat kalian, gue udah bisa nge-publish game kayak gini. Kalau kalian ada kritik atau saran atau feedback, kalian langsung komen aja biar gue tahu sebenarnya game yang kalian suka tuh kayak apa. Biar gue bisa kedepannya nyesuain style game yang gue bikin sesuai sama selera game kalian. Dan untuk minggu depan, gue bakal full bikinin game requestan kalian selama sebulan. Ada banyak yang komen, bang bikin game ini. Gak bisa ya? Bisa. Pokoknya bisa, tapi sabar aja. Gue bakal bikinin satu-satu mulai minggu depan sampai sebulan. Terus habis sebulan itu, gue bakal bikinin project gede kayak gini lagi. Yang pokoknya project gede yang bisa dipublish, yang bisa kalian mainin dari awal sampai tamat gitu lah. Jangan lupa juga follow gue di Instagram. Gue suka upload video gue bikin game di sini. Ibarat YouTube video gue itu film bioskop. Dan Instagram ini adalah trailernya. Nah, kalau kalian gak punya Instagram, tenang. Masih ada Facebook gue. Follow gue juga di Facebook. Ini ada halaman gue di Facebook namanya Livander Game Dev juga. Gue juga suka upload di sini. Dan satu lagi di Twitter gue. Di sini ada @leagroup7. Di sini gue juga suka upload tentang game-game yang bakal gue bikin. Tuh. Semuanya ada di description, semua linknya. Sama satu lagi Discord, tapi masih sepi banget, makanya kita ramein. Terus satu lagi, buat yang request Mystery Mob keluar di Android, itu mungkin masih agak lama, nggak mungkin sekarang. Gue harap kalian ngerti, karena Mystery Mob itu dari awal dibikin, dia didesain buat main di keyboard atau di controller. Artinya bakal harus gue rombak ulang dong kalau gue mau bikin di Android. Gue harap kalian ngerti. Tapi seberapa cepat gue keluarin di Android itu tergantung berapa banyak orang yang nge-request game Mystery Mob di Android. Ya, segitu dulu dari gue. Terima kasih buat kalian udah nonton. Terima kasih kalian udah mainin Mystery Mob. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye.